Halo, what's up guys, welcome with me, FS Gamer, and welcome my video. So guys, di video kali ini, biasanya gue bakalan share mood-mood GTA Legends kepada kalian semua. Dan untuk mood gue bakalan share sekarang, gue bakalan share mood Candi Borobudur. So guys, menurut gue mood ini sangat bagus nantinya di GTA kalian. So jika kalian ingin moodnya ini, silahkan cek di download yang ada di deskripsi video ini guys. So sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, kalian bisa melihat reviewnya berikut ini. Oke guys, untuk cara pemasangan mood Candi Borobudur di GTA San Andreas Lite for Android guys, tentunya pertama-tama kalian harus dulu mendownload moodnya ini. Setelah kalian mendownloadnya moodnya ini, tinggal kita akan install saja guys moodnya ini. Dan untuk passwordnya sendiri yaitu FS Gamer dengan huruf besar semua guys. Jika sudah, kita akan klik OK. Selanjutnya kita akan ke folder yang telah kita ekstrak tadi. Dan di sini terdapat banyak sekali file ya guys. Dan untuk folder data akan kita pindahkan. Akan kita pindahkan ke folder Android data komposer game GTA Sa. Pilih dan kita paste di sini guys. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke folder tadi. Dan selanjutnya kita akan pindahkan file CSA. Kita pindahkan ke folder Android data komposer game GTA Sa dan kita paste di sini guys. Dan kita kembali lagi ke folder tadi. Dan untuk GTA IMG di sini terdapat 5 file DFF dan 1 file JOL, akan kita input gunakan aplikasi GTA IMG tool. Dan untuk folder tekstur di sini dapat banyak sekali file ya guys, yaitu file VNG akan kita input gunakan aplikasi TXT tool. Oke guys, kita sudah masuk ke aplikasinya. Di sini kita akan klik ikon yang berwarna hijau. Selanjutnya kita akan cari di folder Android data komposer game GTA Sa, files XDB TXT 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 select. Dan selanjutnya kita akan klik ikon plus. Dan di sini kita akan klik from image. Dan di sini kita akan klik with alpha. Dan selanjutnya kita akan cari file yang telah kita ekstrak tadi, terdapat di folder download, di folder mood Candi Borobudur, di folder texture. Dan di sini kita akan select semua dengan cara mengklik ikon persegi. Dan selanjutnya kita akan klik ikon checklist. Dan selanjutnya kita akan setting guys. Perhatikan settingannya biar tidak ada kesalahan dan kita klik OK. Kita tunggu saja guys sampai prosesnya selesai. Oke guys, prosesnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke aplikasi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke aplikasinya. Di sini kita akan klik open IMG. Dan selanjutnya kita akan pergi ke folder Android data
com/game kita sa files xdb kita 3 img select. Dan selanjutnya kita akan klik titik 3 di atas. Dan di sini kita akan klik add file with flash. Dan selanjutnya kita cari file yang telah kita ekstrak tadi, terdapat di folder download, di folder mood candi Borobudur, dan selanjutnya di folder geta img. Dan di sini kita akan select semua dan select. Kita tunggu saja guys. Oke guys, selanjutnya jika sudah kita akan klik titik 3 di atas lagi. Dan di sini kita akan klik rebuild. Kita tunggu saja guys sampai prosesnya selesai. Oke guys, prosesnya sudah selesai. Di sini kita tinggal buka GTA San Andreas-nya.